Oke, selamat datang di Sulap Pemula. Kali ini saya akan berbagi trik sulap budu. Trik ini dapat kita lakukan untuk orang-orang yang merokok. Contoh, saya pinjam rokoknya sebentar. Oke, tolong perlihatkan tangannya ke kedua-duanya. Tolong perlihatkan ke kamera. Nah, seperti ini. Kemudian, tolong balik telapak tangannya. Agak ke bawah sedikit. Agak naik sedikit. Oke. Sekarang saya minta satu tangan saja tutup. Nah, yang saya lakukan adalah menaruh abu rokok ini di tangan saya, kemudian saya akan mentransfernya ke tangan korban seperti ini. Anda percaya jika abu rokok ini bisa berpindah? Dan silakan buka tangannya, perlihatkan ke kamera. Oke. Abu rokoknya sudah berpindah ke tangan korban. Caranya, sebelum kita melakukan trik ini, olesi dulu tangan kita dengan abu rokok. Kemudian, bawa korban seolah-olah, tangan satunya lagi, seolah-olah dia tidak menyadari kalau kita ketika sedang menaikkan tangannya seperti ini, sebetulnya tangan kita menggosokkan abu rokok yang sudah ada di telunjuk kita seperti ini. Kemudian, suruh dia menutupnya. Nah, kita tinggal berpura-pura menaruh abu rokok di atas tangan dan mentransfernya seperti dukun. Oke, terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi.